kameranya. Di depan kita pakai body kit kita yang model Yaris. Sudah ada apa namanya lampu tembaknya, pakai angle iris nih. Kemudian untuk sampingnya kita sudah pakai interior lainnya juga, eksteriornya sudah kita pasang ke pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pios Mania. Bertemu kembali dengan saya Bambang dari Pios Bluebird Palembang. Oke, salam sehat selalu, salam doa bersama, semoga pandemi tetap berlalu, segera berlalu, kemudian COVID sudah musnah dari muka bumi sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara sehat. Oke, mohon izin pada siang hari ini saya ingin menyampaikan review satu unit Pios tahun 2013 warna hitam. Jadi di belakang saya ini sudah ada hasil daripada review kita nih. Kita sudah pasangin body kit ya, di samping memang ada kurang lebih ada 13 item material yang kita pasang di sini. Ya. Di antaranya, ini depan kita pakai body kit kita yang model Yaris. Sudah ada apa namanya lampu tembaknya, pakai angle iris nih. Kemudian untuk sampingnya kita sudah pakai interior lainnya juga, eksteriornya sudah kita pasang. Kemudian ini ada pelek ring 16, bannya baru ya. Saya pikir secara tampilan ini sudah cukup mewakili ya. Nah, kemudian ini untuk sampingnya kita coba mix nih. Kita punya body kit, kita mix. Yang depan pakai model Yaris, kemudian untuk sampingnya kita pakai TRD. Begitu juga dengan belakangnya demikian. Kita tidak terlalu tampilin spoilernya itu agak menyolok ya. Kita pakai yang standar saja. Kita pakai ductile. Ini harapannya ya buat kalangan dewasa ke atas, harapannya tidak terlalu bahasanya apa ya, arogan gitu, arogan dalam tanda kutip, tetap positif ya secara tampilan gitu ya, nggak terlalu gimana banget lah secara tampilan, tetap kelihatan elegan, dinamis, dan sangat sporty, pastinya seperti itu. Kemudian untuk bagian eksteriornya, eksterior sudah ya. Ini dengan interiornya kita sudah pasang double din. Power window-nya segera kita pasang ya. Ini hanya masalah waktu saja. Nanti kalau sudah ada yang meminang, kita langsung pasang untuk power window-nya. Ya, artinya secara kebutuhan baik dari sisi interiornya, eksteriornya, ini sudah siap pakai lah, siap dibawa untuk keliling Nusantara. Oke, di samping ini satu contoh aja. Bagi peminat bisa langsung datang saja ke pul kami di Jalan Gubernur Haji Asnawi, Mangkualam. Bisa langsung temuin saya, nomor teleponnya seperti biasa nanti akan saya tampilkan. Dan mungkin kalau buat para Pios Mania yang masih memilih kondisi unit yang masih standar, kita ready ya. Ini ada warna hitam, ada silver Innova, kemudian ada warna merah Ferrari ya, itu ada warna merah Ferrari ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai di sini Pios Mania semua yang bisa saya sampaikan. Berjumpa kembali nanti kalau ada pertanyaan atau apa, bisa langsung kontak saya. Salam sehat selalu.